alhamdulillah ada aja gitu. Tapi memang kalau yang jauh-jauh banget sih memang yang mesti yang sampai naik speedboat atau apa kalau udah aku kurangin. Aku besok masih berangkat ke Jayapura sih gitu. Dan kalau Jayapura kan enak ya sekali naik pesawat gitu. Iya, program pemakan masih lanjut. Kan kemarin kan aku menyehatkan jantung aku dulu ya. Dan alhamdulillah sih udah mulai sehat. Ya pulih lah, dalam masa pemulihan udah 90% lah gitu. Dan alhamdulillah udah, bahkan ini jangan diingetin lagi ya. Gak pernah kumat sih, gitu. jangan sampai kumat lagi. Karena aku udah menjaga pola sehat aku sama pola kerja aku. Jadi kalau misalkan kumat habis di geber pekerjaan, aku minimal harus istirahat sehari atau dua hari untuk olahraga, terus jaga pola makannya, detox badan, kayak gitu. Jadi alhamdulillah sih, bahkan aku gak kumat lagi. Sempat berobat kemana aja? Kalau kemarin kan di Indonesia aja aku udah sampai ke 4 dokter ya. Sampai ke 4 dokter aku minta opini. Ya banyak sih yang menyaranin yang macam-macam. Sarannya ada yang harus pasang alat deteksi, terus kemudian ada yang sarannya operasi. Sebenarnya kan penyakit ini tidak membunuh, cuma sangat mengganggu banget ya. Bahkan mungkin kemarin program omongan aku kan ya belum berhasil ya gitu. Aku takut itu menjadi salah satu penyebabnya. Jadi aku harus menyehatkan badan aku dulu, jantung aku harus sehat, baru aku sama suami memulai program kemarin. Aku gak mau lah kegagalan yang kemarin itu buat aku cukup, ya cukup buat trauma sih.